Nah teman-teman, Kokohola, sekarang kita berada di Kalimantan Barat. Sekarang kita akan melihat atau jalan-jalan di daerah namanya adalah Kuala Dua yang berada di Kabupaten Kuburaya. Nah teman-teman bisa dilihat di sini, ini adalah kondisi daerah Kuala Dua. Rumahnya sangat jarang yang bertingkat, kamu bisa lihat. Tapi untuk kepadatan lalu lintas di sini cukup ramai ya. Kalau agak ramai, kamu bisa lihat kan kendaraan bermotor yang setiap hari lewat. Di sini juga terdapat masjid warna hijau, kamu bisa lihat sebelah kiri saya. Jadi untuk kamu-kamu yang belum kenal dengan Kalimantan Barat, ini adalah video bagus buat kamu, buat referensi kamu biar tidak berasumsi yang jelek-jelek seperti kejadian yang kemarin. Sangat maju kan guys. Nah inilah persimpangan daerah Kuala Dua dan juga Rasau. Nah inilah kondisi pasar atau tempat keramaian yang ada di Kuala Dua. Di sini kamu bisa lihat banyak terdapat pasar-pasar. Dan juga di sini lalu lintas padat juga, apalagi di waktu sore hari sekitar jam 4 itu sudah mulai ramai guys, karena banyak orang-orang yang berpergian saat sore atau pulang jam kerja. Di sini juga lengkap guys, jadi tidak kampung seperti yang orang-orang sana bilang ya. Di sini lengkap loh. Di sini juga ada toko smartphone, juga ada toko baju dan juga makanan. Jadi tidak primitif ya guys. Di sini sangat kota. Oke, kamu bisa lihat kan sebelah kiri saya. Nah, di situ juga ada namanya adalah bakso, jualan bakso, juga jualan kain. Nah, di sini ibu-ibu berpergian dan ya begitulah Pontianak, Kalimantan Barat. Oke teman-teman, enjoy this video dan terus putar musik ini dan terus lihat kondisi kota atau daerah Kuala Dua yang ada di Kalimantan Barat biar kamu tidak merasa berasumsi yang sangat aneh-aneh untuk Kalimantan Barat. Oke, bye-bye. Nonton sampai habis ya. If you like my video, don't forget subscribe, like, comment, and share. See you, bye-bye. Salam Kokohola. Very nice.